saya tahu lebih dulu, tak robek. Lo kok udah beli pesawat untuk tempur, kok nggak boleh di kontraknya? Jangan ada lagi yang kayak gitu. Nah, jangan Pak Mahfud ketawa. Ini pengalaman saya loh, ini saya sharing loh. Jadi kita nih mau jadi bangsa yang apa? Jawab kalau urusan itu, jangan jawab sama saya, jawab pada dirimu bahwa saya I am, gitu dong mestinya. I am Indonesian, gitu dong. Sip, gitu. Ah, lemas. Ya, emang lemas loh sekarang. Makanya saya pikir mulut saya aja kali yang musibah, Pak Bu, ya belum. Untung aja laku. Heh, cuman diem-diem ya. Saya kan suka nanya yang kalau pencerama ya kan, tahu ada amplop kan, cuit, nanti kapan-kapan cuit gitu kan, lah saya disuruh ngomong ke sana, ngomong ke sini, kok kosong ya? Ya nggak apa-apa dah, asal didengerin aja. Aduh gawat deh Republik Indonesia ku ini. Ayo dong tepuk tangan. Ah, susah amat sih membuat semangat kalian nih, susahnya setengah mati melongo aja. Oh, kalau lihat kalau saya lagi gembleng anak buah saya, udah teriak-teriak. Wah, seneng dah semangatku yang udah tua ini berkobar-kobar kembali seperti api nan tak kunjung padam. Kalian udah kayak sentir, tahu enggak? Ya semangat kenapa sih? Ntar aku pulang lo. Ntar dulu, udah belum Pak? Kalau udah mesti udah ya bilang udah lo. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.